Minangka tarekah pikeun ngungkulan macet nalika pare Natal tur peuting bagantina taun, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat jeung Ditlantas Polda Jawa Barat ngandaskeun pikeun bakal ngararapkeun rekayasa jalur lalu lintas serta jumlah kendaraan bakal diwatesan. Eta ketak teh disorang sangkan macet bisa diunggulan. Kukituna secara telangsung inflasi oge bisa dikadalikeun. Nalika diwawancara dina kegiatan Jabar punya informasi di Gedung Sate Kota Bandung, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Heri Antasari nembrakeun, manajemen lalu lintas kawas buka tutup jalur bakal dilarapkeun dina perayaan Natal turta peuting bagantina taun, utamana di jalur Bandung Sumedang, Bandung Kaluar Soroja ke arah Ciwidey, ke arah Subang Ciater Puncak, ke arah Sukabumi, Pantura jeung Cileunyi. Lian tik itu di watesanana kendaraan kalawan tonase anu gede bakal dilarapkeun dina tanggal 21, 22, 25 turta 31 Desember 2018 sarta tanggal 1 Januari 2020. Eta ketak ngawatesan kendaraan teh moal dilarapkeun pikeun kendaraan anu ngangkut kabutuh poko, BBM jeung duit. Berlakunya sejak PM itu diberlakukan, berlakunya sesuai tanggal yang diberlakukan di dalam PM itu tadi, tanggal 20 sampai tanggal 21, pukul 00 tanggal 20 sampai jam 24 tanggal 21. Kemudian jeda yang kedua, pelarangan yang kedua itu tanggal 25, 00 sampai 24 seharian penuh tuh ya, pas hari rayanya. Kemudian yang ketiga, jendela yang ketiga adalah tanggal 31 jam 00 sampai tanggal 1 jam 24. Itu yang dilarang. Waktu-waktu itu di luar itu nggak ada pelarangan. Pasar baru, keempat pasar sederhana, dan kelima ke... Sejeroning itu nalika diwawancara satu tas nyorang gelar pasukan operasi Lilin Lodaya, Dirlantas Polda Jawa Barat Kombespol Edi Junaedi netelaken, prak-prakan ngawatesan kendaraan dilarapkan pikin mobil barang kawas kereta tempelan, mobil barang kereta gandengan, tepika mobil barang pikin ngangkut bahan galian. Eta pangwatesan teh dilarapkan diantarana di jalur tol Jakarta Bogor Ciawi, jalan tol nasional Sukabumi Cianjur, turta jalan nasional Bandung Nagreg Tasik, jalan tol Jakarta Cikampek arah Cikampek, katut jalur tol Cikampek Padalarang Cileunyi arah Cileunyi. 20 dan 21 ya, itu pun hanya beberapa kendaraan saja ya. Yang pertama yang larangannya adalah kendaraan barang yang sumbu 3 atau lebih, yang kedua adalah mobil barang dengan kereta tempelan, yang berikutnya adalah mobil barang dengan kereta gandengan ya, mobil barang yang untuk mengangkuti barang galian baik itu tanah, pasir maupun batu termasuk bahan tambang dan bahan bangunan. Patali marga dialihkan bakal dilarapkan di Karawang Barat turta Karawang Timur. Ari one way bakal dilarapkan dumasar karena kaayaan gegekna patali marga. Mangpirang rekayasa turta pangwates kendaraan teh dilarapkan sangkan macet bisa diungkulan. Kukituna secara telangsung inflasi di Jawa Barat bisa dikadalikan. Budi Hartati, Bandung TV.